Belasan perwakilan dari organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Kepri menggelar aksi damai di depan kantor KPU. Aksi damai dilakukan dengan memberikan karangan bunga sebagai tanda bentuk dukungan dan rasa terima kasih terhadap KPU yang telah bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Aksi damai dilakukan belasan perwakilan dari organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan wilayah Kepulauan Riau di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang. Aksi dimulai dengan memberikan karangan bunga sebagai tanda bentuk dukungan dan rasa terima kasih pada KPU yang telah bekerja keras menggelar pemilu 2019. Selain kepada KPU, para perwakilan organisasi mahasiswa dan kepemudaan ini juga berterima kasih kepada TNI dan Polri serta Bawaslu dan pendukung pasangan 01 Jokowi Ma'ruf dan pasangan 02 Prabowo Subianto yang telah menjaga pemilu sehingga berjalan aman, damai, dan lancar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Simbolis untuk penyerahan atau pendukung kami terhadap KPU, TNI, Polri, Bawaslu yang telah mensupport pemilu 2019 yang secara serentak dilakukan oleh KPU ini. Kami juga terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan, yang telah mensosialisasikan sebelumnya untuk bagaimana seorang pemilih pemula itu memperoleh ilmu ataupun memperoleh cara untuk bagaimana sih menyambut dengan baik. Kedatangan mereka di kantor KPU diterima oleh Ketua KPU Provinsi Kepri, Sriwati. Elemen baik ormas yang sudah memberikan support dan ucapan kepada KPU karena selama ini kami sudah berupaya untuk bekerja secara maksimal khususnya untuk pelaksanaan pemilu 2019 di Provinsi Kepri yang berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Para perwakilan organisasi mahasiswa dan kepemudaan ini datang ke KPU dengan membawa spanduk dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dalam kesempatan ini mereka juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para pahlawan pemilu seperti kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS dan anggota Polri dalam masa rekapitulasi hasil pemilu. Hingga Senin sore, dukungan dan ucapan terima kasih serta karangan bunga terus berdatangan ke KPU Provinsi Kepri. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan.